Halo Sobat Maraga, sahabat Bia Cukai Makassar. Kembali lagi di Macarita Maraga Bercerita. Kami dari Agent of Change Bia Cukai Makassar. Sebagai salah satu agen perubahan, tentunya ini memberikan sedikit beban sekaligus motivasi. Namun motivasi yang lebih besar untuk melakukan perubahan yang lebih baik, terutama untuk diri sendiri, kemudian menularkan kepada teman-teman yang lain. Sebagai agen perubahan, saya termotivasi untuk memberikan contoh yang baik kepada teman-teman di ruang kerja saya. Menjadi agen perubahan merupakan tanggung jawab yang harus saya jalankan. Namun ini menjadi motivasi yang besar untuk saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Menjadi agen perubahan, saya merasakan perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih nyata dan yang lebih cepat. Menjadi agen perubahan memotivasi diri saya untuk bekerja lebih giat lagi dan untuk menyalurkan hal-hal yang positif pada sekitar saya. Menjadi agen perubahan merupakan sebuah beban sih menurut saya untuk diri saya, tapi itu memotivasi saya untuk bekerja lebih giat lagi dan lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari saya di kantor. Sebagai agen perubahan, saya termotivasi karena dapat membanggakan kedua orang tua saya karena sering terlihat di YouTube Bia Cukai Makassar. Tentunya suatu kebanggaan tersendiri buat saya karena diberikan kesempatan untuk menjadi contoh yang baik buat teman-teman. Terima kasih. Menjadi agen perubahan, rasa bangga pasti ada, tapi tanggung jawabnya adalah harus tampil terbaik di depan teman-teman semuanya. Sebagai agen perubahan, memaksa saya untuk menjadi lebih baik daripada teman-teman di seksi saya sendiri. Menjadi agen perubahan menurut saya adalah sesuatu hal yang baru dan kesempatan untuk menularkan virus-virus kebaikan kepada teman-teman sejawat. Menjadi agen perubahan, saya dapat membantu rekan kerja saya dalam hal tertib administrasi. Bia Cukai Makassar, makin maju. Mari menjadi agen perubahan. Bia Cukai Makassar makin mantap mental. Ibarat membuka lembaran baru, tahun 2022 akan tetap melakukan yang terbaik. Semoga di tahun 2022 Bia Cukai Makassar semakin baik. Bia Cukai Makassar amanah bersahaja. Semoga di tahun depan Bia Cukai Makassar kinerjanya lebih baik. Bia Cukai Makassar makin maju, tetap terdepan. Semoga tahun depan lebih banyak berkontribusi maksimal. 2022 Bia Cukai Makassar semakin menginspirasi. Tahun depan Bia Cukai Makassar yang terbaik. Bia Cukai 2022 lebih bermanfaat, lebih dicintai. Demikian episode Macarita Agent of Change tahun ini. Dadah!